Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, saya akan bikin cara membuat kerah piyama yang sangat mudah banget. Dan ini ukurannya siapa aja bisa ya, sama aja. Misalnya ukuran anak-anak ya sama aja, ukuran dewasa juga sama aja. Tapi yang penting kalian tuh harus punya pola dasar dulu ya. Jadi bagaimana cara membuat pola dasar blus atau atasan? Kalian bisa ngeliat di video saya terdahulu. Jadi ini sudah ada, saya siapkan pola untuk ini untuk depan dan ini untuk belakang. Ini sudah ada ya. Sekarang kita akan membuat kerahnya, kerah piyama. Jadi ini kertas atau ini kamu siapkan kertas untuk pola ya. Ini kita lipat pas 3 cm ya teman-teman. Ini saya nggak ngukur ya, ini kira-kira aja. Nah kayak gini kita lipat 3 cm. Kenapa kok 3? Yang 2 itu untuk tempat kancing, yang 1 untuk kerahnya. Jadi nanti kerahnya itu bertambah besar 3 cm dari ini ya. Nah setelah kayak gini kita tempel, lalu kita gambar ya, kita blat. Makanya kalian kalau belajar pola dasar itu sangat penting. Setelah bisa langsung bikin yang banyak terus disimpan. Jadi sewaktu-waktu mau bikin pecah pola atau model apa aja itu tetap kita selalu memerlukan pola dasar. Nah kayak gini. Nah, ini pola dasar kan di sini nih. Oh ya, kelihatan kan? Kita gunting juga ini teman-teman ya. Kita gunting juga. Jadi begini kan. Terus yang ini, ini kan tadi 3 ya, 3 cm ya saya tambahinnya. Nah ini jangan dipakai, kita pakai 3-nya itu di sininya aja. Ke bawahnya itu 2 cm aja untuk tempat kancing ya. Jadi kita buang. Nah gini. Ini kita kecilin jadi 2 cm aja. Ini yang ini 1 cm kita buang. Tuh kan begini kan. Terus ini kita luruskan ya, kita gunting lurus. Luruskan. Sini aja ya biar jelas ya. Nah, lalu kita nih, kita lipat gini. Nanti kan begini kan modelnya. Ini kancing. Ya, kancing. Kancing. Terus ini nanti kan begini nih, kerah kemeja, kerah piyama itu. Tuh, kayak gini kan. Ya. Jelas kan? Nah, terus sekarang coba kita gandengkan. Kita hubungkan ini bahu ketemu bahu ya. Nah, kan begini kan. Terus ini kita ukur. Berhentinya dari sini ya. Nanti ini kan tongolannya tuh. Jadi ini kita ukur tek 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 sini berapa sampai ke sini. Ini diukur. Misalnya, misalnya ini ke sini itu 12 misalnya ya. Dari sini ya ngukurnya. Nih, dari sini ya teman-teman ya. Ini nggak usah ya. Jadi dari sini batasnya nih lipat. Dari sini kita ukur. Katakanlah ini 13 lah ya. Ini ke sini 13, kita ukur. Terus ini ke sini ini sekitar 9. Jadi 12 ditambah 9 berapa? 21. Nah, sekarang kita gambar. Berarti 21 ini hasil setengah
lingkar leher. Ya, sekarang mau saya gambar dulu. 21 ya, ingat-ingat itu. Kita bikin persegi panjang. Ini saya gedein ya biar jelas. Nah, ini lebarnya 7 atau 8. Lebar besaran kerahnya ya. Sama ini juga. Ini 7 atau 8, ini juga 7 atau 8. Kemudian ini hasilnya tadi berapa? 21 ya. Di ini ke sini 21 ya. Sama ini juga 21. Jadi kita bikin kotakan gini, panjangnya 21 sesuai jumlah lingkar leher tadi yang sudah kita ukur. Ini juga 21. Nah, ini besaran kerahnya itu antara 7 dan 8. Kemudian sudah gini, ini kita buletin. Oh ya, ini kita ambil, kita buletin. Ini naik 1 cm. Ya, 1 cm ya. Jadi ini dibuletin begini. Kelihatan kan? Nah, ini untuk depan ini buat depan. Terus ini kita ukur kembali. Ini harus 21 ya. Ini ke sini harus 21. Misalnya 22, ya kita potong. Ini kita potong, kita buang. Pokoknya pastikan ini nanti yang mau dipasang di kerung leher itu ya sesuai dengan ini tadi 21 gitu ya. Jadi udah, ini udah jadi teman-teman ya. Nah, ini bagian belakang, ini lipetan ya. Terus kalau kalian misalnya pengen bulat, ini dibuletin. Kan sekarang ada ya piyama yang bulat kerahnya ya, tinggal buletin aja begini, dibentuk kayak gini. Kalau mau kotak ya begini gitu. Ini udah jadi, sekarang saya gunting ya. Ini yang saya kasih tanda panah. Ini adalah lipetan bagian belakang. Tuh, lipetan gini ya. Jadi ini seutuhnya, kalau mau seutuhnya ya kayak gini. Ini kan untuk pinggirnya. Ini yang sebelah sini yang mau dipasang di lehernya ya, yang cowoknya cuma 1 cm ini. Nah, kalau dibuka begini tuh, lehernya jadi kayak gini. Terus jangan lupa ya, kasih tanda. Ini saya kasih tanda gini. Ini yang mau dipasang di leher. Sedangkan yang ini luar. Tulis si L, L, L gitu. Ini lipetan. Tuh, ini seutuhnya kayak gini. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Sudah jelas kan? Nah, untuk bikin pola dasar, kalian cari aja ya di video saya yang terdahulu. Ada kok. Ada pola dasar gamis, ada pola dasar meja, ada pola dasar blus atau atasan. Ini bisa pakai yang blus ya, yang pola dasar blus. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan insya Allah di lain waktu saya akan nge-share kembali kerah-kerah yang sangat diperlukan oleh para pemula. Sampai jumpa.